Kita becek lagi guys, belokan guys. Halo guys, ketemu lagi. Capcus. Kita akan mereview Honda Jazz dengan modif yang simple. Budgetnya nggak terlalu banyak. Kalian pasti penasaran kan? Come on, ini ada Honda Jazz baru guys. Plat nomornya belum keluar. Plat nomornya masih sementara. Kita udah edelisasi guys. Yang pertama yang saya lakukan di bengkelnya Circle di Jalan Trenggilis guys, kita melakukan penggantian pelek ring 17 dibalut ban Goodyear dengan profil 20545 ring 17. Fitmentnya ngotak-ngotak gimana gitu, mantul lah. Wheel grip-nya kok 2 jari ya, pasti bisa jalan gak ya? Ntar kita test drive, kita akan buktikan kalau dengan adanya penggantian pir, kita pakai pirnya merek Gap GAB Sport itu masih oke. Pantulannya oke, naikannya oke, harganya juga oke. Asya! Nah, yang pasti kita pakai pelek SSR dengan lebar depan ini 7,5. Tengok ke belakang. Nah, belakang kita pakai 8,5. Dibalut bannya juga Goodyear 20545. Fitmentnya mantul dari atas ini guys. Oke, belakang juga kita ganti pir. Pirnya pakai GAB. Nah, yang pasti pentilnya juga dikasih motif alias dimodifikasi. Baut rodanya juga dimodifikasi. Orangnya suka ada aksen-aksen merah. Gitu, kita kasih dah. Kita cocokin pelek SSR dibalut ban Goodyear dengan variasi baut-baut sama tutup pentil yang merah. Iya. Yang kelihatan, mantul lah. Fitmentnya 2 jari agak ronggang. Depan 2 jari. Nah, rapet guys. Oke, capcus dah. Habis kaki-kaki kita lakukan penggantian di sektor lampu-lampu. Kita tengok lampu-lampunya, kayak Bugatti guys. Kita lampu-lampunya di Yong Motor. Nah, lampu bawahnya juga guys, kita ganti guys. Mantul kan? Ntar kita akan show in. Dan logo-logo ini kita kerjasama sama JDM. Modifikasi barang-barang JDM, dia jualnya mantul banget. Harganya juga mantul guys. Jadi kita di sini tuh bengkel harus punya rekanan kerja juga. Nah, sombong amat. Kalau stiker ini black chrome, aslinya chrome, di black chrome biar nyambung sama lampu-lampunya. Kita di Mitra Variasi. Mantul juga stiker hasilnya. Nah, kap mesin kita karbon guys, kita ganti model. Jadi modelnya simple, tetap pakai body original, tapi kelihatan garang gara-gara fitment velgnya ya yang mantul gini ya. Nah, bagian dalam, tara, bagian dalamnya STDR guys, alias standar banget. Ya Allah bang, cuman ganti black red emblem aja kena deh. Capcus balik lagi. Begini amat ya. Ya kita ganti antena ini ya. Sak spin, wih kasih ripan you gitu. Kita pemilih warna hitam soalnya originalnya Honda, spionnya juga udah warna hitam dari sananya guys. Udah versi sport. Nah, kita karbonin di list chrome-nya ini, guys. Jadi orisinalnya dikarbonin, kita ganti logonya juga black red emblem. Selanjutnya kita lihat lampu belakang kita ganti juga, lampu bumper juga kita ganti. Diffusernya orisinalnya udah cakep banget. Diffuser orisinalnya Honda membuat aksen karbon tapi plastik, bukan karbon asli. Plastik tapi ya mantul dah. Kita showin lampu belakang dulu, guys. Lihat dulu ya. Go, guys. Mantul ya. Sombong amat. Capcus. Mantul kan? Dari belakang, guys. Guys. Aksen-aksennya lampu-lampunya merah cocok banget sama karbon sama red emblemnya kalau malam. Capcus. Bagian depan, ayo lampunya dilihat. Let's go. Tengok depan. Padahal siang, guys ya. Gila. Red Demon Ice. 1, 2, 3. 4 sama Red Demon S, kita coba ratingnya. Capcus. Gila kan guys, mantul kan. Mantul banget. Ini dia hasad pakai putih, kalau rating dia jadinya kuning sama kayak bawah, keren kan. Iya. Oke, check it out, kita akan coba test drive di jalan gimana naikannya, gimana gak seru apa enggak, kita coba guys. Oke, penasaran kan, capcus dah. Guys, yang pasti demi keselamatan sebagai sabuk pengaman dulu guys ya, kita akan coba test drive di jalan raya. Just.
ada undak-undakan guys ya. Kita lagi di daerah apa dekat bengkel ya. Dekat bengkel banyak sekali undak-undakan. Naikannya juga menurut aku naikannya masih oke. Kita coba es guys ya. Oh, gila naikannya masih enak guys. Oh, apa lagi? Capcus. Videografer saya di belakang guys. Namanya Untung Instagramnya ya. Kalian pasti tahu kalau Jazz GK itu mobil idamannya anak muda sih. Kita akan tes uji kecepatan. Enggak ada gasuk-gasuk ya tadi ya. Nah, enggak ada srok-srok-srok-srok ya. Orang mikir pasti wah pasti gasuk. Pasti apa gitu ya. Kita tes di kosong ya. Kita S. Let's go. Jump jus. Wow, kita becek guys. Gila. Aman, nyaman. Ini dua orang loh ya di sini ya. Tidak ada masalah loh ya. Kita becek lagi guys, belokan guys. Mantul kan? Saya ngetes mobil ini sudah izin sama orangnya guys ya untuk test drive naikannya. Jadi saya sebelum kasih, saya beritahu ke orangnya, saya test drive dulu ya. Ini perlu pasang damper atau enggak? Ternyata tidak perlu pasang damper. Kita becek lagi. Gila guys. Masih perawat, tidak diganti apa-apa. Enak tarikannya. Mobil baru. Mobil baru guys. Test drive-nya hasilnya oke, enggak gasruk. Ini udah 2 orang ya, kita ya. Kalau 4 orang sih terus terang belum nyoba sih, terus terang. Tapi 2 orang enggak ada masalah, tadi udah cepet, banter. Jadi itu review dari mobil Honda Jazz GK5 by Auto Concept. Please subscribe, share-share gitu guys. Comment, share ya. Oke, gitu aja deh. Oke, salam dari saya. See you. Capcus guys. Dadah.